Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba memanen pertama kali buah ceri guava alias jambu ceri. Bukan sejenis ceri tapi sejenis jambu. Jadi ini julukannya macam-macam. Ada yang bilang jambu ceri, jambu leci, jambu stroberi dan sebagainya. Nama ilmiahnya pun juga macam-macam, tapi yang paling populer adalah Psidium catelianum. Nama Catelianum diambilkan dari untuk menghormati seorang ahli hortikultura Inggris namanya William Cattleya. William Cattley, kalau nggak salah itu. Nah, tanaman ini konon berasal dari Brasil dan justru sangat berkembang biak, sangat invasif di Hawaii. Jadi kalau di negara kita harus kita kontrol perkembang biakannya, jangan sampai nanti invasif sehingga merugikan atau menghambat pertumbuhan tanaman yang endemik sini. Jadi di sana malah justru banyak dibasmi karena di sana banyak disebarkan oleh babi liar dan juga burung. Nah, ini tanaman ini kira-kira berbuah usia 3 sampai 6 tahun lah. Ini mudah sekali berkembang biak, pakai biji, pakai kultur jaringan bisa, cangkok mungkin juga bisa. Nah, coba sekarang kita makan satu. Ini nih. Nah, ini yang kecil. Lunak sekali. Rasanya persis banget dengan jambu bisi Jawa lah, guava itu. Ini yang belum terlalu matang. Dipetik gampang sekali. Bijinya persis jambu biji, keras. Nah, ini langsung saya makan. Rasanya perpaduan apa ya, kecut-kecut, manis kecut. Rasanya perpaduan antara jambu dengan pokoknya jambu yang sudah matang banget, empuk, tapi manisnya asem. Nah, tanaman ini buahnya ada dua macam, ada yang kuning, ada yang merah. Justru yang banyak itu yang warna kuning, cuman ini kebetulan yang warna merah. Itu kepancer belum mau. Untuk tablampot bagus, tapi kalau untuk ditanam di tempat seperti ini katanya sih bisa menghambat pertumbuhan spesies tanaman lain. Jadi ini akarnya juga bisa menghambat pertumbuhan tanaman lain. Dan jambu ini cukup kuat banget di lahan apapun, mau asam, mau agak basah, mau tanah yang tandus, tanah yang lembab, bernaung atau full sun, cukup adaptif sekali. Jadi ini kadangkala bisa jadi malah invasif menjadi sebuah hama, gulma. Nah, jadi kalau kita menanam di sini harus terkontrol. Hati-hati, jangan sampai malah merusak tanaman endemik negara kita. Untuk sekedar koleksi bolehlah, tapi untuk ditanam di kebun liar langsung, wah jangan dulu lah. Lumayan kayak makan jambu biji yang mateng tapi kecut, agak kecut. Coba sekarang saya makan yang masih mentah. Ini masih mentah banget ini. Wah, ini masih mentah. Kayak apa? Penasaran. Ada pahit-pahitnya.
Nah, belum ada manisnya, tapi lunak, lunak dalamnya itu lunak. Coba mungkin kalau kulitnya dihilangi, kalau cuma dimakan dalamnya, lumayan. Mungkin yang bikin pahit kulitnya. Sekarang coba yang setengah mateng, mana ya? Ini yang setengah mateng. Sudah agak lebih manis, tapi masih dominan kecutnya. Coba kalau tanpa kulit. Menurut saya enakan tanpa kulit. Kalau yang setengah matang enakan yang tanpa kulit, jadi dalamnya aja. Nah, itulah pertemuan kali ini. Kapan-kapan kita panen dengan buah yang lain lagi. Dah.